Oke teman-teman Surabonsai, kembali lagi dengan channel kami Surabonsai. Masih bersama saya Ko Julianto. Kali ini kita akan mengulas tentang pohon sisir. Seperti apa pohon sisir itu, ikuti terus channel kami. Jangan lupa untuk like, share, komen, and subscribe. Ini adalah pohon sisir, teman-teman Surabonsai. Ini warna daun muda, dan ini warna daun yang sudah tua. Dan pohon sisir itu berduri, durinya sangat tajam dan panjang-panjang. Berduri seperti ini. Untuk tekstur cabangnya, pohon sisir ini terbilang rentan patah. Kalau di wiring itu rentan patah. Dan kalau di alam liar, lebar daun pohon sisir itu bisa sangat lebar sekali, bisa seperti ini. Bayangkan perbandingannya, bisa seperti itu. Ini yang subur, tapi kalau nanti sudah dipet bisa mengecil berkali-kali lipat. Ya, ini adalah pohon sisir. Pohonnya itu sedikit agak menjalar, bukan merambat tapi menjalar. Untuk bunga dan buahnya, ini sementara tidak berbunga dan berbuah untuk musim ini pohon sisirnya. Nanti mungkin di media saya ada nanti. Untuk akarnya, pohon sisir itu akarnya berwarna oranye, dan budidayanya dengan cara semai biji juga sangat mudah, cangkok juga bisa, dan rata-rata kalau di daerah sini itu sisir itu banyak diburu di dongkel karena ini mengganggu untuk pertanian. Mungkin kita bisa lihat secara detail seperti ini detailnya. Dan untuk sisir ini ada dua jenis, yang satu berdaun
kecil, daun liar itu sudah kecil tapi agak bulat. Kalau yang satunya agak oval lancip. Ini yang daunnya bisa lebar. Oke, itu tadi sedikit penjelasan tentang pohon sisir. Ikuti terus channel kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, comment, and subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.